Assalamualaikum teman-teman, selamat siang dari Terminal Mbulu Pitu Purwokerto. Nah, tadi saya habis naik bus efisiensi single glass dari Jogja. Dan sekarang saatnya melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Semarang. Kali ini saya mau nyobain salah satu rute Rosalia Indah yang lumayan jarang terekspos, yaitu rute Purwokerto Jember via Tegal Semarang Solo. Ya meskipun nanti turun Semarang ya. Jadi kalau biasanya bis Purwokerto ke arah timur Surabaya Solo itu kan lewatnya jalur selatan. Nah, Rosalia Indah ini punya rute yang via utara, via Tegal Pekalongan. Nah, armada rute Purwokerto Jember ini bisa menjadi alternatif dari Purwokerto ke Semarang karena dia punya tarif parsial, yaitu Purwokerto Semarang sebesar Rp90.000 aja. Seperti apa ntar perjalanannya ngetrip dari Purwokerto ke Semarang tapi ikut armada Jember ini? Yuk, ikuti terus videonya sampai selesai ya. Uy. Ini suasana terminal Purwokerto Mbulu Pitu pukul 1:30 siang teman-teman. Ini jam segini sinar saya udah ada yang standby 18 RD tujuan Jakarta kayaknya. Dan di sono ada efisiensi atau shuttleku rute Purwokerto Jogja sama Eka Cepat rute Purwokerto Surabaya. Nah, ini suasana untuk shelter yang AKDP antar kota dalam provinsi, teman-teman. Ini yang udah standby ada Nusantara rute Purwokerto Semarang Kudus. Nah, kalau ke Semarang biasanya kan naik ini. Kalau ikut ini tuh tarifnya cuma Rp75.000. Purwokerto Semarang lewat jalur Wonosobo Temanggung. Tapi dia kelasnya patas ya, jadi cuma Rp75.000. Sedangkan Rosin yang kita naikin nanti tuh kelasnya eksekutif Rp90.000. Tapi muter via Tegal. Mantap nih, jarang terekspos. Kalau untuk yang Nusantara udah pernah naik dulu, trip reportnya bisa dicek di YouTube saya ya. Untuk tiketnya di terminal Purwokerto ini agennya terletak di dalam teman-teman. Bisa juga di poolnya langsung di sebelah terminal, cuman saya males kayaknya jalan ke sana. Selain lewat agen, kalian juga bisa pesan lewat aplikasi atau website Rosalia Indah. Cuman kemarin saya nyoba tuh udah penuh teman-teman di aplikasinya, jadi saya langsung kontak ke agen dan ternyata masih ada seat kosong. Ini WA agennya, langsung bayar lewat transfer dan langsung dapat tiket. Yuk kita ambil dulu tiketnya teman-teman. Ini situasi dalam terminal Purwokerto. Wah, lumayan bersih juga nih. Untuk Rosalia Indah ada di konter 20 paling pojok sana. Untuk Rosalia Indah dari Purwokerto ini selain melayani keberangkatan ke arah Jakarta ikut armada Wonosobo ya teman-teman, itu juga melayani keberangkatan ke arah timur, ada Malang sama Jember. Nah, nanti kita ikut armada yang paling atas nih, PW405, itu yang rute Purwokerto Jember via Semarang, jam berangkatnya jam 14.30. ini tarifnya bisa parsial ya teman-teman, kalau turun Solo 105.000, kita turun Semarang cuma 90.000. sedangkan bawahnya ini yang armada Malang kalau nggak salah, ada yang via Blitar, ada yang via Surabaya. Dan ini kalau kalian ke Solo bisa naik Rosin juga nih dari Purwokerto. Yang tiga ini via selatan, yang paling atas via utara. Lumayan terjangkau, Rp105.000 bisa dapat bis XC Plus. Nah, kalau biasanya kan naik patas, kalian naik Rosin bisa dapat bis eksekutif. Nah, ini kalau Purwokerto Semarang tarifnya cuma Rp90.000. Terjangkau nih. Purwokerto ke Semarang tapi lewat Tegal. Kita lihat nanti waktu tempuhnya apakah lebih cepat apa lebih lama dibanding via Wonosobo. Sedangkan kalau full trip dari Purwokerto ke Jember tarifnya Rp260.000. Nah, ini loketnya, yuk kita ambil. Ini Mbak, Semarang. Atas nama Givari. Ada barang mau sebelah sih? Enggak. Oke, okay. Nunggu di shelter sana atau dekat Eka atau? Iya, yang di Rauh Tuku Asek. Oke, okay. Makasih ya Mbak. Oke, okay, teman-teman, ini tiketnya kayak naik Rosin biasanya ya, print-printan. Kita nanti naik dari Purwokerto terminal jam 14.30, turun di Semarang Agen Banyumanik. Dapat seat 1D pesan dadakan kemarin. Dan untuk tarifnya parsial Purwokerto Semarang ini cuma Rp90.000. Nanti kita dapat armada dengan nopol dengan nomor bodi HDD 550 SR2 Hino RK ini.
Nah, enaknya Rosin tuh gini ya, bisa tarif parsial, jadi enak banget. Bisa naik dari Purwokerto ke Semarang, Purwokerto ke Solo, Semarang ke Surabaya, Surabaya ke Jember juga bisa parsialan. Wah, ini ada armada terbaru efisiensi single glass. Nah, ini yang rute Haji Barang Jogja. Ini baru datang dari arah Jogja, teman-teman. Tadi pagi saya naik yang single glass juga, cuman yang depannya itu. Videonya bisa tonton di YouTube saya. Ini ada efisiensi tim Purwokerto juga. Cuman kok warnanya biru, kayaknya ex tim Cilacap itu. Nah, ini dia armada yang akan kita naiki, akhirnya datang juga, teman-teman. Rosalia Indah HDD 550 rute Jember Purwokerto. Armada ini sasisnya Hino RK8 dengan bodi Legacy SR2 by Laksana. Ini start awalnya tuh dari Pul Purwokerto di sebelah terminal sana, teman-teman. Lalu ngemampir ke terminal sini, dulu itu. Yuk kita langsung naik aja. Berangkat dari terminal Bulukito pukul 14.19. Paling depan lumayan longgar. Ini ada footrestnya juga, pijakan kaki. Oke, teman-teman, ini interiornya armada Rosalia Indah rute Purwokerto Semarang Solo Jember. Armada ini kelasnya eksekutif dengan jumlah 36 kursi ya. Jadi kalau di Rosin ini eksekutifnya itu kalau di bawah lain hampir sama kayak VIP. Kalau Rosin yang pakai legrest itu yang eksekutif plus. Jumlah seatnya ada 36 dan tanpa legrest, tapi dilengkapi dengan footrest atau pijakan kaki. Dilengkapi juga bantal sama selimut, biasanya dibagi di tengah jalan. Di bagian belakang juga ada toiletnya, teman-teman. Ini dari Purwokerto terisi 3 orang aja, tapi karena ini armadanya itu ampirannya banyak, titik naik turunnya banyak, jadi nanti kemungkinan banyak mampir akhir. Dan emang full seat sih hari ini di aplikasi.
nyasar bawah berarti Pak, Pekalongan, Tegal, Pemalang. Tergantung ada penumpang mandat di bawah. Oh, tergantung. Langsung tol. Oh, langsung tol. Duki Jember jam pinten berarti biasanya Pak? Kalau normal. Jam paling lambat jam 7. Oh, jam 7 nyampe. Oke, teman-teman, sekarang kita mampir Terminal Bumi Ayu buat naikin penumpang. Sebelahnya ada Sugeng Rahayu. Ini tujuan Surabaya.
Ini juga tujuan Surabaya 12 Jember. Yang ini via utara, ini via selatan. Ini agennya di sebelah sini. Nah, ini bannernya nih. Purwokerto Jember via Tegal. Ini rute baru kalau nggak salah itu tahun 2021, teman-teman. Jadi belum lama. Lepas buku ya jauh pukul 15.53. Linggapura. Thank you.
dasar ini. Pulang. Maning. Lepak mesin. Selawi. Berapa barusan?
Terminal Tegal. Malam minta turun agen sepi, kalau sepi bapak kalau sepi tak lemut tuh. Nyampe Purwokerto jam pinten pak? Dari timur. Ha. Setengah enam. Setengah enam nyampe. Ya buka warung ini. Ngomong jember sapa? Matur nuwun nggih, Pak. Nggih.
Alhamdulillah teman-teman finish di Agen Rosalia Indah Banyumanik Semarang jam 21.15, tepat 7 jam perjalanan dari Semarang. Lebih lama dikit lah dibanding via Wonosobo karena tadi kita nyeser mampir Pekalongan sama Tegal sama Krapyak. Bisa dicoba menjadi alternatif kalian dari Purwokerto ke Semarang atau mungkin bablas ke Jember juga bisa. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.